3 2012. Nah, orang pasal. Jadi sekarang ini seperti yang Edwin cakap tadi, kita akan bersama dengan seorang lagi tetamu yang cukup istimewa. Inilah dia tetamu yang cukup istimewa. Edwin tidak akan perkenalkan diri dia. Sebab Edwin ingin dia sendiri memperkenalkan diri dia. Apa kabar? Baik. Baiklah, mungkin Zarun memperkenalkan diri. Siapa guys dari sini? Dewi Zarun ini. Nama saya Zarun Izzam dengan Fian. Saya berasal dari Selangor. Saya masih 16 tahun dan still belajar lah. Saya dah training lama untuk strength competition semua ni. So saya rasa saya boleh lah compete dengan orang yang lebih tua daripada saya. So saya rasa saya ada apa yang lebih baik dorang walaupun saya lagi muda. Kita boleh lihat Zarul ni malu-malu sikit, tapi kalau anda dapat, kalau anda boleh lihat Zarul beraksi ketika pertandingan yang menggunakan kekuatan, anda memang terkaku melihat kekuatan Zarul ni. Baiklah Zarul, kenapa Zarul sanggup datang ke Sabah ni? Kenapa memilih Sabah sebagai lokasi untuk Zarul bertanding Zarul? Kat Malaysia ni dan luar negara ada juga banyak competition. Tapi Sabah, orang kuat Sabah dia events dia lagi banyak dan lagi susah. So saya suka mengambil cabaran dan sama cabaran lah dan buat yang terbaik. Lagipun Sabah ada instead of OKS ada seafood there semua. So it's okay lah, view semua nice, mountain semua kan. So dalam masa minum air, bila kita selalu minum air sekali kan. Dia kira macam cuti juga lah, sikit. Betul. Jadi Zarul, saya ni memang berminat sekali ingin tanya. So, baru ni, baru 16 tahun lagi, Zarul. 16 tahun. Kenapa Zarul ingin mencuba bidang? Sebab so, bidang ni macam LB, saya tidak pernah pun terfikir ingin mencuba bidang kekuatan. Kenapa Zarul boleh terlintas dalam fikiran untuk mencuba bidang kekuatan ni, Zarul? To be honest, daripada kecil sampai besar, saya rasa macam daripada kawan-kawan lain, saya rasa saya lebih kuat dari mereka. So, saya daripada 2002, World Strongest Man diadakan di Malaysia. So, saya pergi dengan uncle saya tengok sana. So, sekarang saya tahu lagi lebih, belajar lagi, belajar sendiri, train hard. So, saya rasa saya one day boleh compete in World Strongest Man. Itu tujuan saya. Seperti apa yang saya cakap tadi, rata-rata mereka yang telah mencuba bidang kekuatan ini pikir mereka tu kuat, jadi pasal itulah mereka mencuba bidang kekuatan ni, betul Zarul? Betul. Baiklah Zarul, sudah berapa lama dalam bidang ni? Sudah around 14 bulan. 14 bulan? Masih baru, kira baru, dan Zarul sudah berani untuk bertanding dalam acara seperti orang kuat Sabah ni. Saya berharap mungkin dapat pergi lebih jauh dan dapat sponsor sikit sebab even saya pergi Sabah pun semua guna duit saya sendiri. Sikit-sikit, makcik tolong, family semua, family baik tolong lah, kawan-kawan pun tolong, guru-guru semua. So, ada juga lah support. So, it's okay lah. Itu yang kita dapat lihat sendiri dan cuba kita dapat dengar sendiri. Betapa susahnya sukan yang menggunakan kekuatan ini, betul Zarul? Bukan saja dari segi disiplin yang tinggi kena ada, lagi satu perbelanjaan, betul Zarul? Perbelanjaan yang tinggi, makanan, nutrisi, dan juga perbelanjaan untuk pergi ke competition, pergi ke pertandingan dengan betul Zarul. Jadi kami berharap dalam edisi kali ini, edisi kami bagi pada minggu ini dapat membuka mata anda dan anda dapat melihat sendiri betapa sukarnya untuk menceburi bidang kekuatan ini. Sukan kekuatan ini bukan satu benda yang mudah, betul Zarul? Jadi kepada anda semua, teruskan bersama dengan kami dalam rancangan kami ini pada edisi yang akan datang. Dengan itu, ingin saya ingatkan sekali lagi kepada anda semua penonton yang masih cukup setia menonton rancangan kami ini yang mempunyai Facebook. Jangan lupa pergi ke Facebook, tekan butang like. Pergi ke Facebook kami ini. Tekan butang like sebab kami ingin melihat idea anda dan juga respon-respon anda bagi memantapkan lagi rancangan kami untuk masa akan datang. Dan itu seperti biasalah di penghujung rancangan ini kami sediakan sebuah lagi segmen, yaitu segmen Syuk Bah. Jadi kita tengok apa yang syuk di minggu. Dan itu saya Elvin Jilan ingin mengundur diri. Terima kasih, salam satu Malaysia dan kita jumpa lagi di minggu datang.